Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, keselamatan dan kelancaran beserta rezeki yang melimpah. Amin. Dan tidak lupa saya berdoa untuk rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang dimana Senin kemarin kena musibah gempa ya. Saudara-saudara kita yang di Cianjur, semoga diberi kekuatan dalam menghadapi musibah gempa. Semoga semuanya cepat pulih kembali ya. Amin. Pada kali ini saya akan membawakan tutorial jahit rantai seperti ini. Ini pakai mesin jarum dua rantai dan genset bagian depannya kita genset pakai mesin overtake. Oke, kita lanjut tutorial jahit pasang bis leher pakai mesin jarum dua. Sebelum kita pasang bis rantai, kita pakai mesin rantai jarum dua rantai. Coba dulu kita bagian leher depannya kita jahit genset. Ini kan ada pembatas ya, jadi pembatasnya itu nempel di ini nih, nempel di sepatu. Jadi kita file dulu, jadi posisi jahitannya supaya pas di pinggir hubungan jahitan atau pas obrasan. Lalu kita jahit genset. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi si jahitan ini pas pinggir obrasan. Jadi kalau mau rantai itu harus genset dulu, jangan dirantai dulu baru di genset. Jadi kalau kita genset dulu, nanti jahitan ininya kemati sama rantai jarum dua rantai, nanti kan rantai kesini. Nah kayak gini, ini namanya jahitan genset. Oke, kita lanjut ke mesin jarum dua rantai ya. Ini kita jahit bis leher ya, pakai mesin jarum dua rantai. Terus ini biar rapi ya, hasil obrasan biar rapi ngebis lehernya ya, nggak susah. Ini posisi sambungan ini, sambungan obrasan ini harus ke belakang. Jadi yang kiri sama ke belakang. Nah yang ini juga sama, posisinya harus ke belakang. Jadi nanti hasil rantainya di sininya rapi. Oke, kita lanjut. Nanti kayak gini. Jadi rapi, jadi fungsinya di sini untuk menutup jahitan ini. Perasaan biar rapi. Nah, ini kita pasang dulu sais. Ini kita produksi anak ya, kaos anak kombinasi warna merah. Ini sais di tengah-tengah. Jalan lagi. Hasilnya kayak gini, yang tadi ada bekas berasannya, jahitan berasan ketutup. Ini kalau tampak dari luar nih,
otomatis. Nah, ini hasil rantai. Yang dua rantai. Ya. Ini kayak gini. Jadi ini jahitan genset. Ini jarum dua rantai. Ini kita pakai mesin jarum dua rantai. Hasilnya cukup rapi ya kalau pakai alat. Hasilnya sesuai pakai mesinnya, rapi-rapi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.